Raja sekarang, kabar yang tidak mengenakan kembali datang kepada kita. Kabar bahwa ibunda yang kita cinta sudah meninggalkan kita semua. Ada apa ini sebenarnya? Kenapa kalian begitu sedih? Kau mungkin memang memiliki 7 nyawa, Subanglarang. Kau selalu luput dari maut. Tapi kali ini, kau tidak akan selamat. Selamat tinggal, Subanglarang. Maaf nih mas, begini nih kalau ngecil nggak pakai pemanasan dulu, punten ya. Apa yang mau kau katakan? Ampun Gusti Prabu, kami sudah menyisir istana, tapi kami tidak menemukan orang yang mencurigakan. Apakah kau sudah mencarinya dengan baik? Sudah Gusti Prabu. Lalu siapa orangnya yang mau membunuh Ratu Subanglarang? Aku yakin dia tidak kemana-mana, dan dia bukan orang luar. Nyai, kau masih saja menuduh Ratu Sekarwangi. Tolong Nyai, jika kau memiliki masalah pribadi dengannya, jangan kau bawa-bawa ke istana Pajajaran. Aku tahu kau tidak senang dengannya, karena dia pernah mengalahkanmu. Sekarang dia boleh saja membentakku, tetapi kalau keadaannya berubah, dia tidak akan berani menatap wajahku, apalagi membentakku seperti ini. Nyai Rompang, bukankah sudah aku perintahkan
mereka untuk menjemput Nyi Iroh. Lalu kenapa kau masih di sini? Nyi Iroh sudah berangkat lebih dulu. Dan sekarang Nyi Iroh sudah berada di ruang pengobatan Gusti Prabu.